Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billah il aliyyil azim. Amma ba'du. Qala musallif rahimahullah ta'ala ada manafa'a fi ulumi fi darini amin. Wa ahmadu an ummi salamata. Dan riwayat Imam Ahmad dari ummi salamata. Qala beliau berkata, karena adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza salat subha, apabila beliau salat subuh, qala, ia berkata, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala wa rizqan thayyiban. Ya Allah, inni, sesungguhnya aku as'aluka, meminta kepada Engkau ilman nafi'an, akan ilmu yang manfaat, wa amalan mutakabala, dan amal yang diterima, wa rizqan thayyiban, rizki yang baik. Ini doa dibaca lagi salat subuh dibaca. Kalau kita baca zikir pagi sore ya, setiap subuh sama setiap habis subuh sama habis asar, dia usaha, yakin itu Allah ijabah, yakin. Wahwa an Suhaibin, dan dia itu dari Suhaib an Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena adalah beliau yuhariku syafataihi, ia menggerak-gerakkan akan dua bibirnya ba'da salatil fajri bisayin, setelah salat fajar dengan sesuatu. Fakultu, lalu aku berkata, aku bertanya, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma azallazi taqulu, apa ini yang kau katakan? Qala, kata beliau, Allahumma bika uhawilu wa bika usawilu wa bika uqatilu. Ya Allah, bika, dengan Engkaulah uhawilu, aku berdaya upaya. Wabika usawilu, dan dengan Engkau ya Allah, saya, aku bertempur menyerang. Wabika uqatilu, dan dengan Engkaulah aku berperang. Ini beliau membaca ya setelah sholat subuh, setelah sholat fajar, maksudnya setelah sholat subuh. Wa Abu Dawud, dan riwayat Imam Abu Dawud an ibni al-Harisi, dari ibni al-Haris at-Taimi an Rasulillah, dari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, annahu asarra ilaihi, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bercerita rahasia kepadanya. Faqala, lalu beliau berkata, idzan sarabta min salatil maghribi, apabila engkau selesai dari salat maghrib, faqul, maka katakanlah, Allahumma ajirni minan nar sab'a maratin, 7 kali, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, 7 kali, ya Allah, lindungi aku dari api neraka, lindungi aku dari api neraka, sebanyak 7 kali. Kenapa? Fa innaka, karena sesungguhnya engkau, iza qulta, apabila engkau mengatakan zalika, demikian itu, summa mutta, kemudian engkau meninggal dunia, min lailatika, di malam engkau, kutiba laka jawazun minha, maka ditulis bagi engkau akan pengampunan dosa daripadanya. Diampuni dosa kita tuh. Jadi kita baca itu malam meninggal dunia, dosa kita diampunin oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idza shallaita subha, dan apabila engkau salat subuh, faqul kadzalika,
maka katakan olehmu seperti demikian. Fa innaka, maka sesungguhnya engkau, in mutta, jika engkau meninggal dunia, kutiba, maka ditulislah bagi engkau jawazun, pengampunan dosa, min yaumika minha, daripada hari engkau darinya, diampuni dosanya. Jadi kita baca maghrib, diampunin malam. Kita baca subuh, diampunin siang kita. Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Kita baca. Jangan kagak, jangan kagak. Faedatun, ini satu faedah, yusanu, disunatkan, ligoiri imamin, bagi selain imam, berarti makmum. Yuridu, dia ingin, ta'limal makmumina, mengajarkan imam. Disunatkan apa? Israrun bizikri wa du'ai, mempelankan dengan zikir dan doa untuk makmum, ingin ajarin makmum lainnya, dia pelan. Nah, kalau imam pengen ajarin makmum bagaimana? Wajahrun bihima li imamin, dan keras dengan keduanya, zikir dan doa bagi seorang imam. Jadi seorang imam boleh zikirnya keras. Untuk apa? Untuk ngajarin makmum. Yuriduhu, ia menghendaki akan dia, ya, untuk ngajarin makmum. Walidain, dan bagi orang yang berdoa. Ghairu musallin, selain orang yang solat. Wa khatibin, dan khatib sunat. Rab'u yadaihi tahirataini hazaman kibaihi, ya. Bagi orang yang doa, selain orang yang solat dan orang yang khatib. Jadi kalau orang yang solat, khatib, itu enggak usah angkat tangan. Kalau orang yang doa, sunat. Rab'u yadaihi tahirataini, sunat angkat dua tangannya yang suci. Hazwa mankibaihi, sejajar dengan dua bahunya. Jadi setiap orang yang berdoa, selain khatib, selain imam, ya, berarti kita nih umpama berdoa, maka tangannya sejajar dengan bahu. Doa begini. Jangan begini doa, ya. Ingat nih. Jadi doa tangannya pasnya. Jangan begini, Pak. Ini jangan kebuka. Ini rapat. Ya, udah rapat, sejajar dengan bahu. Gitu. Jadi jangan malas-malasan doa, ogah-ogahan. Tangannya ditaruh di paha. Amin. Amin. Enggak dibagi begini, ya. Jadi insyaallah apa yang kita pengen diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sunat wa mas'u wajhi bihima ba'dal faraghi, dan sunat menyapu mukanya dengan kedua tangannya setelah selesai. Jadi sudah selesai doa, diusap. Amin. Amin. Sudah selesai, usap. Kemarin juga enggak apa-apa juga. Sunat. Apa hukumnya sunat?
warabu basarihi, dan mengangkat matanya, pandangan matanya, mengangkat pandangan matanya ila sama ke langit. Angkat ke langit. Ya. Jadi doa angkatnya ke langit. Waftitahuhu bihamdillahi wa salatin ala nabi sallallahu alaihi wasallam, dan membukanya dengan alhamdulillah dan salawat kepada nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi awal salat pakai alhamdulillah dan salawat nabi. Jadi alhamdulillah untuk Allah, salawat untuk nabi. Wa khatmuhu, dan menutupnya bihima, dengan keduanya, dengan alhamdulillah dan salawat. Wa bitakmini, dan dengan amin. Nih, jangan lupa. Jadi kalau kita habis doa, amin. Ya. Kita doa yang kita yang doa amin. Akhiri dengan amin, amin. Ya. Kita amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu alaihi wa sayyidina Muhammad subhanahu rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Jangan kagak. Amin. Orang ada pakai istajib, boleh aja. Istajib itu makna amin. Wastiqbalul kiblati, dan sunat lagi doa menghadap kiblat. In kana munfaridan, jika dia seorang sendiri. Sendiri doa menghadap kiblat. Au makmuman, atau dia makmum. Ya, menghadap kiblat. Amal imamu, adapun imam, fayas takbirul makmumina, maka si imam menghadap makmum, miwajihi, dengan mukanya, fi doa, pada waktu doa. Ya, jadi imam menghadap makmum. Saya dapat dari guru saya, Kiai Syafi'i Azami. Seorang imam, ya, zikirnya, bagaimana tuh zikirnya? Zikir serta doa. Habis kita mimpin sembahyang. Kalau di belakang guru-guru kita, di makmumnya guru kita, orang mulia, maka kita menghadap, posisinya menghadap makmum, menghadap guru kita. Kalau orang biasa, kita menghadap, kita sebelah kananin makmum. Kita sebelah kananin makmum. Jadi makmum ada di sebelah kanan kita. Walikullin julusun zakirallahi ta'ala ba'da salati subhi ila salati subhi ila tulu'i syamsi, dan untuk semuanya, ya, untuk semuanya, baik imam, makmum, dan yang lainnya, julusun, duduk. Zakirallahi ta'ala, al-kadani yang berzikir kepada Allah ta'ala, ba'da salatis subhi, setelah salat subuh, ila tulu'i syamsi, sampai dengan terbit matahari. Nah. Jadi, zikir terus. Habis salat subuh, sampai terbit matahari, dan sampai salat isyraq, baru pulang ke rumah. Pahalanya, Pak, besar sekali, Ibu. Orang habis sembahyang salat subuh, lalu dia zikir sampai ketemu salat isyraq, lalu dia salat isyraq, dia pulang, pahalanya besar sekali. Kita lihat. Qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shallal fajr, siapa saja yang salat subuh, fi jama'atin, dalam keadaan berjamaah, summa qa'ada, kemudian dia duduk, yazkurullah ta'ala, dia zikir kepada Allah ta'ala,
hatta tatlu asyamsu, sehingga terbit matahari. Summa shalla rak'ataini, kemudian dia salat dua rakaat. Kanat lahu, ada baginya pahala ka'ajri hajjatin, seperti pahala haji. Wa umratin, dan umrah. Tamatin, 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 sempurna, sempurna, sempurna. Tiga kali Nabi mengatakan sempurna, sempurna, sempurna pahala haji dan umrah. Jadi bapak ibu enggak repot-repot pergi haji dan umrah, ya. Kalau kagak punya duit, kalau punya duit wajib pergi haji dan umrah. Kalau bapak ibu enggak punya duit haji umrah, enggak punya uang, ya, enggak apa-apa tuh. Cari pahala haji dan umrah. Habis sholat subuh jangan pulang dari musola. Terus sampai ketemu waktu isyraq dan sholat isyraq dua rakaat, atau sholat duha dua rakaat boleh. Pas itu pulang. Setelah itu baru pulang. Maka kalau bapak ibu sudah melakukan itu, ibu bapak ibu ditulis pahalanya, dapat pahala haji dan umrah sempurna, sempurna, sempurna. Mau enggak kira-kira itu? Kalau mau kira-kira dikerjain apa enggak? Kalau di pesantren Pak, ada pengajian habis subuh Pak. Jadinya enak. Ya, sekalian ngaji. Enggak terasa jadinya. Enak-enak ngaji, sedang enaknya ngaji, ketemu isyraq, langsung sholat dua rakaat, selesai. Dapat pahala haji umrah, dapat pahala ngaji, dapat pahala haji umrah, masya Allah. Walaupun belum pernah pergi ke Mekah, belum pernah pergi ke Madinah, tapi sudah mendapati pahala haji dan umrah. Siapa dia? Tuh, orang yang sholat subuh berjamaah, lalu dia enggak pulang lagi ke rumah sebelum dia sholat isyraq atau duha, baru dia pulang. Dia dapat pahala haji dan umrah sempurna, sempurna, sempurna. Nah, ini jangan sampai kita enggak kerjain nih. Kita udah tahu, kita kerjain. Rawahu Tirmizi wa hasanahu. Hadis riwayat Imam Tirmizi, dan beliau menilai hadis itu hasan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qa'ada, siapa yang duduk fi musallahu, di tempat salatnya, hina yansarifu, ketika selesai min salati subhi, dari salat subuh, hatta yusabbiha rak'ataini, sehingga ia melakukan salat dua rakaat, ad-duha, akan salat duha, rak'atai duha, dua rakaat duha, la yakulu, la yakulu, tidaklah dia berkata illa khairan, kecuali yang baik. Dia enggak ngomong apa-apa kecuali ngomong yang baik. Ghufirallahu khotoyahu, diampuni baginya akan segala dosanya. Wa in kanat, sekalipun dosanya sebanyak aksarah min zabadil bahri, lebih banyak daripada buih di lautan, semuanya dosanya diampunin oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Tuh orang yang, bagaimana orang yang ngaji subuh pahalanya banyak, bagaimana enggak mau banyak, bagaimana enggak mau bersih dari dosa, diampunin dosanya kayak begini. Masya Allah, masya Allah. Rawahu Abu Dauda, meriwayatkan akan hadis itu oleh Imam Abu Dawud.
Wa qala, dan beliau berkata, la an ajlisa, sungguh aku duduk, ma'a qaumin, serta kaum, yazkuruna Allah azza wa jalla, yang berzikir mereka kepada Allah azza wa jalla, min solatil asri, dari mulai solat asar, ila antagruba, sampai dengan surup asyamsu, matahari, ahabbu ilayya, aku lebih cinta, min an atika samaniatan min waladi Ismail alaihi salam, daripada aku memerdekakan 8 budak daripada keturunan Nabi Ismail alaihi salam. Masyaallah. Kalau dulu memerdekakan budak sama seperti kita mobil. Oh, di sini mobilnya katakan mobil Alphard yang tipe paling mahal, miliaran. Ya, 8 mobil Alphard. Ya. Masih lebih senang zikir tuh asar, dari habis asar sampai ketemu maghrib. Jadi banyak banget pahalanya. Jadi jangan ngapa-ngapain dah tuh di rumah, yang kagak ngapa-ngapain di rumah, yang udah enggak kerja, zikir aja di rumah dah. Ya. Zikir sampai ketemu waktu maghrib, habis asar. Ya, kita punya zikir di haus sama baca itu. Mau kurang lagi tambahin Yasin, tambahin. Masya Allah. Cakep nih. A'taqallahu riqabana minan nari, semoga Allah Ta'ala membebaskan diri kita dari api neraka, amin. Wa ghafara zunubana wa khotayana, semoga Allah mengampuni akan segala dosa-dosa kami dan kesalahan kami, amin. Wa aslaha ma fasada min a'malina, dan semoga Allah memperbaiki apa yang rusak daripada amal-amal kami, amin. Wa taqabbalha min manni'i bimanni'i minna, dan wa taqabbalaha, dan semoga Allah menerima akan dia dengan karunia daripada ya daripada kita, amin ya rabbal alamin. Summa qala, babu salati tatawwu'.